Selamat sore kepada pemirsa semua. Berjumpa lagi dengan channel kami. Ganti menteri, ganti kebijakan. Mungkin seperti inilah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi pendidikan sekarang ini. Kalau tahun lalu pemerintah gembar-gembor program zonasi sekolah dan pelatihan guru berbasis zonasi atau PKP, maka tahun ini sudah lain lagi, sudah ada program baru lagi. Ya, program PKP saja belum berjalan sepenuhnya di daerah. Sekarang sudah ada lagi program yang baru oleh Mendikbud, yaitu program organisasi penggerak. Karena era Mas Menteri ini sudah digaungkan sekarang ini program organisasi penggerak. Nah, di mana program organisasi penggerak ini akan melibatkan ormas-ormas penggerak. Nah, ormas penggerak ini akan melatih 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga pendidikan di 5.000 SD, SMP dan PAUD. Nah, lalu ormas penggerak ini seperti apa sih? Nah, ormas penggerak ini bukan yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, yang sering nampak di jalan atau di pusat perbelanjaannya. Ormas penggerak nantinya ini akan disaring oleh Kemendikbud, mulai dari saat registrasi sampai pada pelaksanaan. Nah, lalu kenapa Mendikbud ini melibatkan ormas dalam memperbaiki kualitas pendidikan ini? Nah, ternyata Kemendikbud ini ingin praktek-praktek yang sudah baik, yang sudah ada di luar, di ormas, itu supaya diturunkan atau diterapkan di sekolah-sekolah Kemendikbud, dan mati sekolah-sekolah semuanya gitu. Jadi pelatihan belajar yang baik, model-model mengajar yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu ingin diterapkan di sekolah-sekolah. Makanya bekerja sama dengan ormas-ormas di luar Kemendikbud, ya gitu. Oke, baik. Nah, sekarang akankah program ini akan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan kita, dan apakah nanti sekolah akan sama mutunya, ya? Apakah setiap sekolah nanti akan sama mutunya? Karena setiap sekolah mungkin berbeda, dilatih oleh ormas-ormas yang mungkin berbeda-beda. Nanti kualitasnya akan bagaimana, apakah sama atau tidak? Oke, baik, itu saja dari Guru Curjo. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.